Pasca KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Gubernur Aceh, sejumlah aparat keamanan menjaga ketat pendopo atau kediaman resmi Gubernur Aceh. Dikabarkan di rumah dinas Gubernur Aceh inilah, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh, Selasa kemarin. Petugas melarang wartawan untuk masuk ke area pendopo Gubernur Aceh. Mereka mengaku menjalankan petunjuk dari atasannya. Sementara itu, sejumlah kendaraan yang hendak masuk ke area pendopo Gubernur Aceh juga mendapat pemeriksaan dari petugas. Tim lembaga anti rasuah diduga menangkap dua pejabat tinggi, yakni Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Benar Meriah Ahmadi. Penangkapan keduanya diduga terkait mara pembebasan lahan untuk perluasan Bandara Rembele, Kabupaten Benar Meriah. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf disebut-sebut ditangkap di pendopo gubernur di Banda Aceh, sementara Bupati Benar Meriah Ahmadi ditangkap di Benar Meriah. Irwandi Yusuf kini sudah diamankan di Mapolda Aceh. Pantauan iNews, Irwandi tengah berada di salah satu ruang di Direktorat Kriminal Khusus Polda Aceh, sementara Ahmadi dikabarkan berada di Polres Benar Meriah. Dari Banda Aceh, Jamalusis iNews memberitakan.